Gebrakan transfer pemain bintang Persib kini semakin mendekati kenyataan. Pasalnya, beberapa target utama Persib Bandung semakin dekat kemungkinan berlabuh di Kota Kembang pada musim depan. Di sisi lain, kabar yang sama juga terjadi pada situasi transfer Ciro Alves. Sempat dikhawatirkan akan dibajak Bayangkara FC. Kini kabarnya transfer Ciro Alves ke Persib Bandung sudah hampir pasti terjadi. Hal itu diungkapkan oleh Instagram @gospal pada Selasa 5 April. Dalam unggahannya, ia mengunggah foto Ciro Alves yang tengah berlaga kontra Persib Bandung di Liga 1. Pada postingan tersebut, ia membubuhkan caption yang menyatakan transfer Ciro Alves ke Persib Bandung hampir pasti bakal terrealisasi. Jadi gini, menurut salah satu sumber gue mengatakan Ciro Alves hampir pasti ke Persib. Hampir pasti ya guys, let's see, tulis @gospal. Setali tiga uang dengan Gospal, akun fansbase Persib Bandung juga telah memastikan bahwa Ciro Alves sudah aman untuk bergabung dengan Maung Bandung. Ciro aman, tulis @galapersib pada Selasa 5 April. Meski belum ada indikasi lebih, namun rumor yang santer menyatakan Ciro Alves ke Persib Bandung berpotensi benar adanya. Terjadi andai kesepakatan antara keduanya menemui kata sepakat. Di sisi kemantapan niatnya bergabung dengan Persib Bandung, ada satu hal yang menjadi kekhawatiran Ciro Alves. Salah satunya adalah faktor supporter. Maksud dari Ciro Alves adalah Boboto. Sebagaimana diketahui, Boboto menjadi salah satu basis supporter fanatik di Indonesia, baik di dalam stadion maupun juga di media sosial. Yang dikhawatirkannya adalah ketika ia bermain kurang maksimal akan ditekan habis-habisan oleh Boboto.